Honda Lovers dan Extro Mania, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apa, dan semoga juga dilancarkan usahanya. Hari ini di Honda Kusuma Kendal, khususnya di belakang ini ada stok ya, atau display dari BRV untuk e-CVT dan juga untuk Prestige yang Sensing. Ya, ini hanya refreshment saja bahwa ada perbedaan antara e-series dan Prestige series. Untuk Prestige series ada dua, yaitu tipe Prestige non-sensing dan Prestige with sensing. Nah, dari sisi eksterior nih, apa perbedaan dan juga kesamaan dari BRV ini? Ya, sama-sama dilengkapi dengan fog light atau fog lamp. Lalu untuk headlight atau headlamp, untuk yang E-Series belum dilengkapi dengan auto headlight. Sementara untuk yang E-Prestige sudah dilengkapi dengan auto headlight. Lalu untuk E-Series, untuk headlightnya dan DRL ini belum memakai LED. Sementara untuk yang E-Prestige sudah full LED. Nah, kadang kalau kita lihat dari depan juga sama ya. Khususnya di bawah ini ada grill ya namanya. Kalau untuk yang E-Series ini pakainya yang warna hitam doff. Sementara untuk yang Prestige Series memakai hitam glossy. Front under bumper untuk BRV, untuk yang Prestige Series ini memakai warna silver chrome. Sementara untuk yang E-Series memakainya warna smoke. Ya, jadi sama tapi warnanya berbeda. BRV, Prestige Series dan juga E-Series sudah dilengkapi dengan rear wiper ya, untuk membersihkan kaca belakang sehingga visibilitasnya semakin baik pada saat malam hari atau berembun atau juga pada saat hujan. Dan kedua tipe ini sudah dilengkapi dengan shark fin antena ya, ini including bukan aksesoris. Handle pintu dari BRV untuk yang E-Series ini pakai warna body, kemudian untuk yang Prestige Series pakai chrome ya. Keduanya juga sudah dilengkapi dengan smart key ya, untuk memasuki pintu tanpa kunci. Jadi untuk E-Series dan juga Prestige Series sama-sama dilengkapi smart key system. Honda Lovers, untuk side under spoiler atau side skirt ya, untuk yang Prestige Series ini warnanya silver chrome, sementara untuk yang E-Series pakainya warna smoke. Nah, memang untuk side under spoiler ini menambah mobil kelihatan lebih sporty. Untuk ukuran ban yang tipe E-Series ya, lebarnya 215, tingginya 60%, radial ringnya 16, sementara yang Prestige Series 215, 55, ring 17. Nah, kalau dari eksterior, nampak dari luar memang perbedaannya jelas ya untuk velgnya. Nah, untuk BRV ini dilengkapi dengan roof rail atau roof rack ya, yang di atap mobil ini. Warnanya sama ya, pakai silver atau chrome. Jika kita melihat bodi dari belakang, maka untuk Prestige Series ini terdapat emblem ya, emblem Prestige. Sementara untuk yang E-Series tidak ada tambahan emblem. Untuk stop lamp BRV memang kalau kita lihat ya sangat unik modelnya. Di sana kalau malam ini sangat terang karena sudah dilengkapi dengan LED. Ya, dua-duanya sudah pakai LED semua. Stop lamp yang dilengkapi dengan LED ini maka akan sangat terang jika malam hari ya, dilihat dari belakang. Untuk BRV, baik Prestige maupun dengan E-Series ini sudah dilengkapi dengan rear under spoiler. Ya, hanya beda warna. Untuk yang warna Prestige Series ini warnanya adalah silver chrome, sementara untuk yang E-Series warnanya pakai smoke. Dengan adanya under spoiler ini maka terlihat lebih sporty ya untuk Honda BRV ini. Salah satu fitur keamanan yang cukup penting adalah parking sensor. Ini sudah dilengkapi untuk BRV yang E-Series maupun yang Prestige Series. Ya, semuanya 4 titik sehingga ini sangat aman. Pada saat kita akan parkir atau mundur, tentu akan sangat mudah karena ada sensor sejumlah 4 titik yang akan membantu untuk memberikan peringatan pada saat kita mundur jika ada objek di belakang mobil. Saya informasikan juga mengenai dimensi dari E-Series maupun Prestige Series untuk Honda BRV. Ini sama ukurannya, untuk panjang adalah 4,49 meter. Kemudian lebarnya 1,78 meter dan tingginya 1,685 meter.
Demikian yang dapat saya informasikan untuk sobat YouTube dan juga Honda lover semuanya. Terima kasih telah menonton channel ini dan mohon dukungan untuk colek subscribe-nya dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Extro TV ini. Jangan menyerah, tetap semangat dan selamat beraktivitas.